Selamat pagi, Bondolan. Pukul 5 pagi sudah mulai nampak, guys. Mas, aku dulu, Mas. Lihat wajahnya, Mas. Kita orang ini. Iya tahu. Gimana, Mas? Kesan pagi-pagi ini? Halo. Ditekno are. Terus aduh roh. Nek bengi iki kowe tak gugah wae sampai demi kowe iki ra tak pangan-pangan. Kemas-kemas untuk melanjutkan ke puncak Genteng Rider. Apa kata-kata pagi ini, Mas? Karena Mas rumah. Matang lek kopi lek. Pagi ini ada kafe, sepatah dua patah kata. Ada lah, rokok saya ini bagian cel. Golden Sunrise ya, di puncak Bondolan, Ungaran. Ini, kamu kebayang nggak ngopi ditemanin Sun Rice? Sun itu sayang, Rice itu nasi, sayang kepada nasi. Kasih cerah pagi ini di puncak Bondolan, bisa berkesempatan untuk menikmati munculnya terbitnya matahari. Kita lanjut perjalanan kita menuju puncak Bondolan.
Udah bro, 7.20 kita lanjut ke puncak kota dari Mas. Sorry Mas. Terima kasih loh Mas, sampai ketemu di lain kesempatan. Yo. Santunan memang mantap. Jam berapa bro? Pukul 8 kita sudah sampai di puncak Butak 20.50 SDPL Pengeluaran Dia Perantunan. Thank you.
Banteng Redo. Seberang ini itu adalah puncak Banteng Rider. Jadi dulu kalau kita naik seringnya ke Banteng Rider karena 2007 kali ya. 2008. Puncak Botak ini kayaknya belum dibuka. Banteng Rider. View-nya keren ya. Karena banyak punggungan sama sabana. Mulai dari puncak Bondolan. Berdiri di sini. Tuh. Di sana itu puncak Bondolan. Jalan ke puncak Botak santai itu 30 menitan. Kita tadi jalan ke sini cuma 25 menit. Kurang lebih lah. Explore dari puncak Botak ke sekitaran banyak spot-spot. Aku ini jengking terus nahan loh bro. Udah lewat-lewat kowe. Are turun-turun nengian. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke Banteng Rider 820. Cuaca masih sejuk.